sahur ini. Oke, menuku seperti ini. Ya, malam ini aku makan ini. Ini aku udah ada di dalam McD yang ada di Kuta Beach Street, ya, di depan Pantai Kuta Beach. Ya, lumayan crowded. Enak di sini tuh ya. Jadi kita jalan-jalan malam bisa asik lah, gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini jadinya McD tour ini. Oke, nggak apa-apa. Ayo kita jalan. Naik sedikit di sini. Itu ada Mac Cafe. Aku sih pinginnya duduknya nanti di luar karena aku pingin suasana tongkrongan atau tongko-tongko yang asik gitu ya di luar. Memang agak hangat, kalau di dalam tadi dingin, ya nggak dingin-dingin banget. Tapi asik, kita bisa lihat suasana street ya, ataupun tepi street ini. Pada malam hari kita nongkrong di pinggir jalan raya Pantai Kuta. Nah, itu kan pantainya tadi. Nah, jadi kayaknya aku nanti akan milih tempat di sini. Coba kita lihat yang di atas, yang depannya Mac Cafe ini. Wah, ini ada yang menghadap ke jalan raya, asik juga. Oke, ini tempat duduk aku nanti ya, aku di sini. Jadi langsung menghadap jalan raya. Nah, jadi ada hiruk pikuknya jalan raya di Pantai Kuta. Nah, keren. Di sini aku nikmati makanannya. Nanti apa tunjukin ke kamu, tapi pastinya bukan mukbang ya. Kan nanti aku akan mukbang dan aku akan nge-vlog pas mukbang itu. Nah, ini asik kan? Nah, pas menghadap jalan raya sama depannya Pantai Kuta situ. Keren ya. Jadi kamu bisa malam-malam itu kamu datang ke sini. Maksudnya itu pas kamu check-in hotel itu kan biasanya malam ya, pas habis dinner gitu, habis kamu mandi terus sholat, ya udah langsung aja ke Pantai Kuta di sini sama Legian. Ada dua pilihan kalau malam ini ya. Maksudnya deket-deket yang bisa ditemu dengan jalan kaki loh ya. Dari hotel kamu sekitaran Pantai Kuta situ, kamu bisa ke Legian. Itu loh yang ada monumen bom Bali. Ya, di sepanjang jalan itu juga seru kalau malam ya. Terus kemudian di Pantai Kuta ini ya, di sepanjang Pantai Kuta ini, terus jalan-jalan di Pantai Kuta malam harinya itu seperti vlog aku. Kalau di Legian sana itu juga tak kalah seru ya. Kan aku nge-vlog di sana. Ya, jangan lupa tonton loh ya videonya. Karena buat inspirasi buat kamu, buat informasi. Jadi kalau pas malam-malam apa yang harus dilakukan ketika kita berada di sekitaran Kuta Beach gitu ya. Karena kan kita berkunjung ke sana untuk jalan-jalan, sightseeing, ya wisata, ya tour. Ya pastinya kita harus explore more gitu loh. Kalau aku sih biasanya kayak gitu ya. Itu kebiasaan aku, nggak hanya di Indonesia, luar negeri gitu ya. Pokoknya aku explore semuanya. It is for my experience and knowledge. Ya, jadi bagus lah buat cerita, buat pengalaman hidup kita, bisa foto-foto dan sebagainya, atau just record the video like this. Oke, okay, nanti aku akan tunjukin ke kamu menu aku malam ini. Oke, okay? Well everyone, now I'd like to show you my menu at McDonalds Kuta Beach, Bali, Indonesia. Ini menu aku malam ini. Habis nge-vlog tadi itu lapar. Jadi aku mampir ke McDonald's di sini. Sebenarnya aku ingin BK. Jadi ini ada french fries ala McDonald's yang aku suka, kriuk gurih. Lalu di sini ada Big Mac yang aku suka banget. Ini salah satu burger favorit aku, yaitu cheeseburger. Kemudian di sini ada soft drink-nya, cola. Ini aqua ya, emang mungkin haus nanti. Terus kemudian, nah di sini ada sundae, chocolate sundae. Well, jadi di sini cukup rasanya untuk mengganjal perut aku yang lapar habis ngevlog dan jalan berapa kilo tadi. Oke,
semoga kamu enjoy lihat video aku. Tapi aku gak mau mukbang. Aku hanya tunjukin menunya aja. Kapan-kapan aku mukbang deh. Mukbang apa ya kira-kira? Ya mungkin kamu ada saran buat aku. Kira-kira aku mukbang apa cocoknya gitu ya. Oke, aku sekarang mau makan dulu. Nanti aku lanjutin ngevlog lagi. Oke? See you.